Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, datang ke YouTube channel kita Sigaro Web Store. Anda bersama dengan saya Wak Suka dalam segmen unboxing pada hari ini. So hari ini kita akan unboxing satu benda, iaitu inilah dia XC Grip by Joytech. Joytech ni sebenarnya adalah satu brand yang lama sebenarnya. Dia buatkan buat mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu sebenarnya bersama dengan Subok. Subok. Ah, Subok. Ah, SUBOX. Subok. Ah. Subok. Ada Subok panggil. Okey. So sekarang ni ini kita akan review ataupun kita akan unboxing XC Grip sebab ramai permintaan. Wah, tolong buat balik popok yang lama, nak tengok balik. Adakah popok lama ni boleh melawan popok yang baru? Okey. Hari ni kita akan tengok. Tapi hari ni kita akan bersama dengan satu flavor in-house, iaitu siapa tak kenal Coffee Cream bosku, CGO. Okey, so hari ni kita akan review ni dengan bersama Coffee Cream yang medium. Okey, hari ni awak dah ada dah. Belum buka lagi sekarang ni. Okey. Jom kita unboxing. Satu kali. Jom. Okey guys, so inilah dia XC Grip. Okey, seperti mana yang kau nampak, ini adalah kotak XC Grip. Okey. So ini adalah berwarna biru. Biru macam biru-biru pelangi eh. Betul lah kan nama-nama eh? Betul. Macam biru-biru pelangi. Dia amat lawa, cantik, cun. Kalau kau pasang kat tepi nampak tak? Macam awak cakap tadi, dia menggunakan Joytech. So nampak. Siapa tak kenal Joytech weh? Subok weh. Okay. So belakang dia akan tertulisnya apa ni? Apa dia tulis ni? Allah. Terus pun nak baca tadi. Keep out of reach of children. Maksudnya apa panggil, tak payah jauh, tak payah jauhkan budak-budak lah sama kita. Komen panjang lagi dia punya ayat. Okey, so jom kita unboxing satu kali apa yang ada dalam ni. Tapi sebelum tu awak minta pada semua apa macam live pula kan. Selalu kalau awak buat ni, awak akan cakap okey, sementara awak tengah-tengah nak buat ketan ni, cubalah klik share, klik share, tekan like, awak nak tengok sikit, klik live, okey jap eh. Tolong jangan buat sekarang ni, jangan buat kerja gila. Okey. So dah buka. Terus seperti mana yang kau nampak? Okey, ni baru buka eh. Ori tak ada ori tau. Ha. Ingat apa? Ha. Ni AC grip tau. Okey. Sebenarnya AC grip ada banyak ada banyak warna. Okey, ada cantik gak lah warna ni. Okey, bagi buat comel lah, smart lah. Okey. Buat malas nak ni tu tunggu. Okey. Kita buka dah. Okey. Rakus, memang awak agak rakus. Okey. So sebenarnya tadi awak nak review ni. Sebenarnya lah kan, tapi itulah mahal, kita kena pilih yang mana je kita ambil. So kita ambil ini lah ya. So ini adalah, jangan sebelah kanan tu jangan gelap sangat eh. So ini adalah AC Grip warna biru macam biru pelangi. Jom kita unboxing. Okey, dah tak tepi tu. Okey, so ini adalah yang dalam ni Joytech. Kenapa kata tak boleh buang ya? Dah settle. So kita buka satu. Ni dia dalam dia. So cantik cun. Dekat atas sebenarnya tulis ni AC Grip sebenarnya. Kejap, buat tarik. Kejap eh. Ni baru lagi tau. Bukan ni. Okey. Kalau kau pasal nampak atas tu AC Grip. Okey. Kotak ni simple, memang simple. Okey, jom tengok dalam ni. Dalamnya ada apa? Dalamnya seperti biasalah. Takkan tak kenal. Ini buku manual tak silap aku ni. Tomai tebal lagi. First time aku jumpa buku manual paling tebal. Tebal weh. Banyak bahasa. Oh, banyak. Mungkin kot banyak bahasa. Jepun semua ada. Okey, jom. Ini adalah macam biasalah. Yang awak dah malas lah. Tapi warna dia lawa. Tak apa. Dia gunakan, masih menggunakan apa, kabel Android. Okay, USB-C yang dia panggil. Ni bukan. Ni kabel, kalau tak C, dia C. Ni biasa. Ni kabel Android biasa ni. Okey. So, ni kabel biasa. Kita touch ni. So korang akan dapat satu CC 0.4. Oh, 0.4 dia main eh. Dia gunakan 0.4. Okey, 0.4 tak ini. Dan korang akan dapat satu cartridge free sebenarnya. Ya Allah, sorry, minta maaf. Okey. Ni satu cartridge free sebenarnya. Tapi sebenarnya kan, sekejap, korang nak tengok sekejap. Korang nak tengok sikit dalamnya ada apa. Adakah dia ada CC dalam? Oh, tak ada. Oh, bukan. Ini untuk ni. Memang khas untuk rasanya untuk ni kot rasanya. Untuk apa panggil? Untuk Sony saja sebab dia punya kecil. So rasanya untuk Sony je kot. Sebab awak perlu habis kaji lagi, nanti kita akan update lagi, okey. Jangan kecam awak. Awak dah beritahu awal, awak tak tahu lagi ni apa. Okey, so buat tak tepi dulu. Okey. Jom kita tepi ke tepi semua. Okey, dah ada tak tepi dah. Banyak pula barang kat sini ha. Okey. Satu.
Oh, macam lain macam kondom dia. So inilah dia XC Grid. Seperti mana yang korang nampak, cantik memang cantik, lawa memang lawa, okey. Kalau kau pasal nampak, oh lawa eh, cantik. Tapi dia pun ada juga, nampak tu tulis XC Grid. Oh, nampak. Plastik ke besi? Ini besi ni. Ini besi. Tapi ni plastik lah. Ah, kameraman tanya buat. Yang ni apa? Yang ni apa? Aku kau takkan takkan tak tahu. Kau ini kan besi confirm. Ini kan besi kan. Ini macam biasa je besi ni. Tapi ni plastik, okey. So sebenarnya buat tanpa belajar apa-apa, okey, buat test lah. Kita dah test flavor dia macam mana. So buat akan test dengan flavor ni sekejap lagi. Seperti mana yang korang tahu, CJO telah keluarkan flavor coffee cream, vanilla beko, pine o yang dulu. Dan kita sekarang ni ada yang terbaru, iaitu yang terbaru adalah latte. Kita dah lama tak review coffee cream, betul eh? Kemudian betul eh? Yang sebelah satu, sebelah situ kenapa dia senyum tu? Okay, so kita sambung balik. Okay, so cara dia adalah dengan cara tarik. Okay, cara nak buka cartridge, simple. Kalau kau tengok nampak macam dia punya design dia lawa weh. Dia nampak macam ala simple gila weh. Tapi nampak ah lawa dia cantik ah. Okey. So sama juga soalan yang sama juga cameraman tanya, boleh gantung tidak? Tak boleh gantung. Okey, jom. Tapi kalau kau boleh macam cari apa-apa tali RM100 boleh juga sebenarnya. Tapi tu lah. Ha. Okey, jom. Tarik. Okey, dalam ni dah ada OCC. Dia menggunakan OCC 0.4 juga. Maksudnya dia dia bagi satu lagi eh. So maksudnya kau akan dapat dua, satu 0.4 dekat dalam yang dah bukan sample lah, pun panggil free satu lagi lah kita. Okay, free another one, and yang ni dah ada dalam X cartridge dia. So tanpa dengan kau rasa, jom kita buka. Awak pun nak bosing ingat coffee cream. So ini adalah coffee cream by CGO. Seperti mana kau nampak Gucci gang. Okay, kalau abang kata Aiden, Gucci gang. Aku pelik betul. Benda tu orang tengok boleh gelak. Apa nampak? Bukan, jangan kecam aku. Habis aku kena teruk tengok. Okay, so jangan lupa juga untuk tengok review CGO dekat okay, kalau kau tengok kat atas ni, kau klik yang kat atas ni. Okay, yang belakang ni ada. Sebab sebenarnya kita ada bagi Aiden pernah minta review CGO sebenarnya daripada kita. Okay, so ini adalah CGO. Seperti mana kau nampak. Aku sebut pun kemain laju lagi sebab nak maghrib yang pasal. Dua kali throw hit, dua kali satisfaction. Okay, jom kita try. Okay, cepat. On bar, okay. Cameraman minta cepat. Dia tak boleh tahan. Dia pun nak try sebenarnya. Okay, jom kita try dulu. So, dalam ni dah ada CGO. Okay. Dah. So first kali korang kena isi dia dekat tengah ni. Tapi pastikan Wak tak suka yang ni. So korang buang je benda ni. Tak apa, air ada pun tak apa. Kejap, susah nak buka benda ni ha. Hari tu senang. Dah. So kita basahkan dulu. Okay, sebelum tu pastikan bila korang nak buka, korang goncang dulu boleh. Goncang. Jangan fikir bukan-bukan. Bila goncang macam ni, fikir bukan-bukan. Itulah dia diorang Waskar. Bagi sebati orang panggil. Ya betul. Okay, kameraman yang suka kat belakang. Hai, risau buat malam-malam ni. So, kita pasang kat sini dulu. Okay. Okay, sekejap. Wah, tak, sebenarnya tak nampak. Wah, kena isi dulu kejap. Kau cuma pasang kat sini sikit je. Dalam 3-4 titik je. Okay, dah cukup dah. 3-4 titik. Dan lepas tu, kau pasangkan keliling ni pula. Okay. Satu. Wah, sebenarnya tak nampak. Kejap. Wah, kena ni. Nanti kita akan tunjuk. Kejap eh. Pasangkan dulu. Kenapa wah gigil? Nah, mesti orang tanya kenapa wah gigil. Sebenarnya buat hak kesejuk dan kehausan sebenarnya. Betul lah, kameraman gelak je kerjanya kan. Bukan nak berikan aku air kan, nampak? Aku ni tak habis kena kejam dengan bila Wak buat review. Tak tahu kenapa ramai sangat Wak kejam. Wak kena kejam, teruk sangat lah ni. So Wak terpaksa, kita teruskan juga. Okay, kameraman dah marah tu, kita cepat sikit. Okay, sekejap. Wak sebenarnya lupa macam nak masuk ni. Tadi dah senang, okay. Macam dah tahu lah. So ni, tolak dia. Simple. Sangat simple. Korang cuma pusingkan dia. Ni kan tadi kita masuk je ni kan. Betul. Masukkan dia je ni. Okey, ketatkan sikit, tolak tepi. Dah siap. Macam ni nak isi. Yes. Kalau kau nampak kat sini ada satu anak panah kat sini, kau buka yang anak panah. Jangan buka yang bukan anak panah. Buka yang anak panah. Okey ke aku salah sebut? Betul. Jom kita basah dulu. Okey. Kita basahkan juga, bukan basahkan, penuhkan. Isi dalam ni. Okay. Ini cartridge dia, tahu tak besar mana? 4.5 ml bosku, besar gila.
Okey. Okey, ya betul, betul. Dan sebenarnya cartridge yang satu lagi tadi waktu tunjuk tadi tu adalah cartridge 0.8 ohm. Itu dia punya tu kecil sikit. 3.5 mL. Kalau yang ni standard cartridge 4.5 mL. So kalau yang ni besar sikit lah. Ini kalau dua kali isi dah habis ni. Okey. Eh, dah sini dah kot. Ya, banyak. Okey, dah. So inilah dia, senang, sangat simple, mudah. Nampak? So kita letak ini. Jom kita kembali dengan paparan yang lebih luas lagi. Kita tengok pula macam ni nak pasang dekat punya port. Okey. So tadi korang dah nampak tadi macam ni nak isi flavor, OCC macam nak basahkan. Okey. So hari ni kita dah kiranya dah ada dah dalam ni kan. So kita sedut dulu sementara. Nak buka dia senang. Korang cuma 5 kali macam biasa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So dah on. Kalau dah on dia macam ni nampak. So dah on. Lawa agak eh lampu dia. So dekat atas ni sebenarnya rupa dia pun nak tunjuk. Dia ada joystick kat atas ni. Cantik kat lah. Dia punya. Detailing. Detailing. Boleh macam ada detail ni. Aku speaking tak reti. Tu yang baru nak belajar speaking ni. Okey, kita teruskan, kita teruskan. Dah masuk dah. Dah sampai dah. Dia dah sampai dah. Okey. Cara nak masukkan dia pun sangat mudah. Korang masukkan secara elok-elok, jangan paksa sangat ke salah masuk. Lek. Okey. Tekan je. So simple, sangat senang. Okey. So dah, tadi kita dah on dah. So kita boleh test. Risau pula awak. Awak dah lama test kat coffee cream sebenarnya. Kita try. Kosong pun. CGO. Ini adalah medium. Ini okey, ni nikotin medium eh. Bujur awak cakap awak tak jadi kuat sangat. Sini pun keras gila. Kau sopan 4 ohm. Siapa-siapa yang mencari kan. Rasa-rasa nak macam, boleh tak buat medium saya nak keras. Ha, dia. Inilah waktu dia. Kau bayangkan, lah benda ni baru lagi kan. Tapi tu lah. Keras dia tak boleh buat bincang weh. Serius, keras gila. Okey, dari segi flavoring sedap. Cuma kerat yuk dia terus hit lain macam weh. Pedas dia, pedas dia macam kepuasan dia melanda gak ah. Memang kepuasan dia melanda gila. So bagi wak weh macam ini melanda ni. So bagi wak dia punya flavoring dia cun. Cuma tu lah. Kita tak tahu dari segi leaking dia adakah dia akan leaking kat tepi ni sebab dia punya air bawah ni tau. So kita tak tahu dia sama ada leaking tidak. Nanti insyaAllah kita akan review sekali lagi. Kita akan tengok selang 5 hari atau 4 hari adakah ianya leaking. Okay, next. Okay. Jangan lupa juga untuk follow Wak punya video dulu sebelum ni. Macam Wak dia review juga apa port Pasito ini. Jangan lupa untuk klik yang kat atas ni. Okay, jangan lupa untuk klik dan jangan lupa untuk subscribe guys. Okay, subscribe itu gratis guys. Okay, kita pun tak ada lama dah. Kita nak ni, Wak nak conclusion sikit benda ni. Adakah dia akan dapat 5/5? Kita kata tengok jari. Wak tak minta kau kuat. Sakas, tahu tak? Okay. So setakat ni tu saja. Wak tak boleh nak ni sangat sebab dia keras. Dia keras. Dia medium. So Wak cakap ni medium ni. Bukan high, ni medium. Okay, ni medium. So siapa yang cari flavor-flavor yang nak throw hit, yang rasa nak kepuasan yang melanda betul-betul padu je, bak kata kemerem macam ni kan. Inilah dia. Masa ini dah tiba untuk kau mencuba coffee cream. Okey, tapi ini untuk yang distributor penjual. Kalau untuk anda, kau akan dapat satu kotak ni. Okey. Oh, kotak ni. Okey. So jangan lupa bila dah on, jangan lupa off. 5 kali juga sama je. 1 2 3 4 5. Okey dah lima tutup. So sekarang ni acid grid dia punya firing ni memang padu cun. Voltage dia memang cun, output dia memang padu. Okey, dari segi ni apa yang awak baca kan, dia punya ni bateri dia, dia punya capacity bateri adalah 1000 mAh. So amat besar, amat tinggi. Okey, tapi dibandingkan dengan Marvel, Marvel still dekat tinggi 1200 mAh. Tapi flavoring awak boleh kata mungkin lah Marvel boleh lagi sedap mungkin. Tapi tak apa, nanti kita akan review sekali lagi. Kita akan review antara AC Grip, Pasito dengan Marvel.
mana satu lebih better? Adakah the old port is more better than the new one? Oh lah, mak speaking. Pada bosku. Testing itu. Okay, so itu sahaja daripada orang. Terima kasih banyak. So kali ni, AC Grip, Wak tak ada lagi conclusion lagi sebab kita masih baru lagi. Benda ni dah lama. Cuma Wak baru lagi pakai. Okay, Wak tak tahu apa-apa pasal AC Grip. Langsung tak tahu. Okay, cuma mungkin pada korang yang nak merasakan dan kelainan, nak rasakan macam, ui kecilnya Wak comel lah. Boleh. Dan harga dia cuma sebelum ni RM100. Kalau aku pasang kat sini, oh kata dah buang RM100 saja. Okey, mulai daripada 5 hari bulan, betul, 5 hingga 6 hari bulan 9, 2019. Takut nanti tahun depan datang, wah itu ada video kata dapat murah. Tak, dah tak ada dah. 2019 eh, 5 hingga 6 hari bulan 9, 2019, kita akan buat RM80 saja. So pastikan anda datang untuk grab benda ni secepat yang mungkin. Takut dah habis. Sebab Wak pun ada, benda ni ada macam-macam warna. Lawa. Memang lawa, macam-macam warna ada. So kau boleh datang dan kau boleh test kat sini. Dia agak keras juga, tapi kalau tak fruity, dia lagi ngam. Flavoring cun, confirm cun. Sebab dia punya, tak tahu lah, kuasa memang kuat juga. Okay, apa yang Wak baca kat sini kan, maximum output wattage 20 watt. So besar weh, memang besar. Okay, memang besar. So rasanya itu saja untuk setakat ni. Kita harap dapat kita berjumpa lagi. Okay, jangan lupa untuk subscribe guys. Okay, subscribe itu gratis guys. Tekan je, klik yang kat bawah tu. Dan screennya ada apa-apa yang anda nak komen, komen tak ada salah. Untuk contohlah, mungkin ada yang negatif, ada positif, tak apa, so okay. Sebab kita pun masih lagi baru. Okay, terima kasih pada yang komen video-video sebelum ni. Mungkin ada yang kata, alah Wak poyo lah buat video muka tak apa-apa, live tak apa-apa, tak apa, so okay. Itu yang kita sebenarnya nak belajar. Betul lah, betul lah, betul lah. So itu saya berdoa. Terima kasih banyak. Harap kita dapat berjumpa lagi. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.